Oke, pemirsa, saat ini saya sedang latihan incline press. Nah, di sini adalah fokusnya untuk dada ke atas gitu, ke bahu juga, ke lengan juga. Nah, karena saya harus menjaga keseimbangan stick ini gitu, jadi saya fokusnya adalah di pergelangan tangan gitu. Sering banget terjadi kesleo karena saya nggak hati-hati gitu. Misalnya saya lagi ngangkatnya terlalu berat, terus juga posisi saya nggak benar, jadinya kesleo gitu. Nah, itu cederanya lumayan lama, bisa 2-3 minggu gitu saya bisa untuk nyembuhin cedera itu. Jadi untuk latihan incline ini saya harus hati-hati di pergelangan tangan. Semuanya bertumpu di tangan. Pemirsa, gue mau berbagi beberapa tips nih untuk menghindari cedera saat berolahraga. Yang pertama adalah melakukan pemanasan terlebih dahulu. Yang kedua, tidak memaksakan gerakan yang berlebihan. Dan yang ketiga adalah menggunakan peralatan yang tepat.